Kembali lagi di Saat Stylish Your Home with your host D, and hari ini kita mau kasih tips and trick buat kamu-kamu yang mau renovasi rumah lama. Yuk. Wow, Bu Desi, Pak Miko, ini keren banget rumahnya. Begitu masuk, suasananya langsung beda. Terus jadi lebih modern. Nah, ini caranya gimana nih bisa menyulap tempatnya sampai jadi kayak gini? Gimana ya? Pokoknya dari yang kesan outdated kemarin, kan rumah ini juga udah lama ya tadinya sebelum renov. Nah, kita perbarui dengan konsep yang baru, biar lebih fresh. Biar lebih, walaupun tetap humble, tapi kelihatan lebih homey juga, elegance gitu loh. Karena kita kan konsepnya beauty of simple city, ya, gitu. Berarti ada keindahan dari kesederhanaan itu ya, oke. Walaupun simple, nggak harus flat, nggak harus boring, tetap cantik. Nah, ini caranya gimana nih supaya bisa kayak begini nih? Kunci-kuncinya apa, Bu? Pertama dari organisasi ruang dulu yang kita olah. Dari mulai rumah yang zaman dulu kan selalu bersekat-sekat, lalu kita bikin open plan yang lebih terbuka dan airy supaya penghawaan, pencahayaan lebih terang. Berarti banyak ditambah semacam kayak void gitu kan? Iya, betul. Kalau dari tampak depannya juga kayaknya agak beda ya? Iya, sebenarnya tampak depan ini sang owner sendiri pengen supaya tetap mereka mempunyai memori terhadap rumah pertama mereka. Lalu kita update dengan fasad juga yang menggunakan second skin supaya suhu di dalam ruangan juga lebih rendah karena mengingat rumah ini menghadap barat. Rumah ini juga didukung dengan solar panel supaya lebih sustain gitu. Lebih environmentally friendly, guys. Jadi udah pakai solar panel ya. Berarti biaya listriknya jadi otomatis lebih murah dong. Pastinya. Ini kalau bisa dihitung itu kira-kira berapa sekarang per bulan ini? Sekitar sini sih paling sekitar 300 kayaknya. Iya, 300 ribu aja ya buat satu rumah nih yang AC-nya lebih dari 5 ya kalau saya lihat ya. Wow, ini berarti benar-benar menghemat ya ceritanya ya. Pakai solar panel nih. Invest awal lebih mahal tapi akan balik modal dalam 5 tahun lah kita. Oke. Berarti investasi dulu, tapi setelah 5 tahun itu pasti akan balik modal ya. Dicatat ya, guys. Ngomongin tentang solar panel, pasti banyak yang tanya, sebenarnya ini tuh worth it nggak sih buat pasang beginian? Well guys, kalau dihitung-hitung nih, di awal emang cukup besar ya investasinya. Pemilik rumah pun harus menambah daya listrik rumahnya dulu. Sesuai peraturan yang berlaku saat ini, pelanggan PLN hanya bisa memasang solar panel dengan kapasitas maksimal 90% dari daya listrik terpasang. Nah, daya listrik yang dihasilkan oleh solar panel yang terpasang di rumah kita nanti ini bisa dijual ke PLN, guys. Tapi dicatat ya, karena PLN hanya membeli listriknya sebesar 65% dari tarif listrik per kWh. Tapi kalau dihitung-hitung, sebenarnya ini tuh masih worth to invest ya, guys, alias layak untuk diinvestasikan, apalagi untuk jangka panjang. Karena biaya listriknya itu nanti bisa berkurang antara 30-60%, dan paling enggak sekitar 7-8 tahun udah bisa balik modal, guys. Umur solar panelnya pun bisa panjang ya, bisa sekitar 25-30 tahun. Dan tentunya, selain bisa membantu penghematan tagihan listrik, solar panel juga bisa membantu untuk menekan produksi emisi karbon dioksida ya, yang tentunya bisa membuat udara di sekitar lingkungan rumah kita lebih rendah polusi. Oke, kalau dari sisi interior desainnya, benar nggak sih kita bisa bilang konsepnya ini lebih ke modern minimalis? Sesuai dengan konsep kita kan lebih ke humble ya. Tapi pilihan dari bahan-bahannya tersebut juga harus elegance juga gitu. Kita mengambil dari Wisma Sati juga, kayak lantainya ini kan juga maunya yang soft gitu. Jadi uratnya coraknya gak mau yang terlalu kelihatan ya, gitu. Mungkin aksennya ada di warna-warna kesukaan dari owner ya. Warna biru kita bisa lihat di sini, ada kayu-kayu gitu. Jadi aksennya di situ.
tapi tetap kelihatan mewahnya ada gitu, dapet gitu. Tapi beneran deh, begitu masuk itu kan langsung berasanya tuh luas banget. Sebenarnya tuh awalnya juga udah beginikah strukturnya? Tidak, atau? Tadinya di ruang bawah ini ada satu kamar tidur lagi yang mana kita bongkar dan kita jadikan living room. Oke. Okay. Otomatis pemukaran ini akan memperluas area lantai satu sendiri, area main area living ini dengan pantry, digabung dengan pantry dan ruang makan. Iya, gitu. Jadi sitting area jadi banyak banget ya, bisa hang out di living room, di tempat coffee table, di dining table, di pantry. Iya, gitu. Karena kebetulan juga owner juga sering mengundang keluarga, jadi makanya banyak sitting area supaya ini bisa masuk semua duduk gitu. Bisa hanging out semua ya di sini. Kumpul-kumpul ya. Wah, seru banget. Terus di luar juga kayaknya masih bisa deh mau duduk-duduk sore-sore bener, saya lihat ada tadi ada kolam ikannya. Iya, ada deknya kolam ikan. Tadinya kolam ikannya di dalam. Oke. Di dalam. Dipindah keluar akhirnya. Keluar supaya maintenance-nya juga gampang. Gitu. Iya. Mudah sih. Nah, Bu Desi, Pak Miko bisa dikasih tahu nggak kira-kira apa nih yang harus dipertimbangkan dalam renovasi rumah yang sudah lama atau sudah tua banget? Pertama yang harus kita perhatikan adalah faktor struktur. Okay. Struktur adalah yang paling utama. Setelah struktur, lalu kita perbaiki organisasi ruangnya. Ini seperti saya bilang tadi. Disesuaikan kebutuhan. Kebutuhan, ya betul. Karena kan setiap rumah pasti berubah kebutuhannya. Itu ketika renovasi, struktur harus diperhatikan yang utama, terus organisasi ruang sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Oke. Nah, ini dalam perubahan struktur itu sendiri banyak nggak untuk rumah ini sendiri? Untuk lantai dasarnya, lantai satu ini cukup banyak karena banyak kolom yang kita hilangkan dan kita tambah dengan struktur baja. Oke, jadi biar lebih plong ya, lebih plong tapi luas. Juga lebih kuat ya karena udah diganti dengan baja. Okay. Safety number one, boleh safety number one guys, nggak boleh ditawar Oke. Dalam merenovasi rumah, kita juga nggak mesti semuanya baru gitu. Jadi misalkan ada barang-barang yang mau di refinish, masih mau dipakai, itu bisa. Nanti kita lihat, cek dulu juga kualitas dari kayunya masih bagus atau enggak. Terus masih masuk enggak dengan konsep. Tema konsep dari rumah ini, kita masukin gitu. Kita juga kan design and build juga ya. Interior itu kan, interior and co itu enggak cuman gambar tapi semua bagian dari rumah ini kayak peritilannya ya, karpet ya, apa semuanya custom. Ini kebetulan semua custom sih. Kabinet TV, terus kabinet pantry, dapurnya disesuaikan dengan kebutuhan lagi ya. Gitu. Lalu di kamar mandi juga semuanya sih kita custom memang gitu. Berarti material yang sudah ada dulu kalau masih bisa dipakai itu bisa di recycle ya, di reuse ya. Bisa. Tergantung dari bahannya. Pokoknya bahannya kita lihat masih dulu. Oke, masih bisa dipakai berarti. Iya, otomatis hemat lagi dong ya. Lumayan nih. Dan ada nilai historinya juga. Iya, betul ya, kan? Memorable jadi, ya. Jadi owner juga happy juga gitu loh. Oh, ini kursiku yang lama nih gitu. Lemariku yang lama masih bisa dipakai. Wah, so nice. Wah, Bu Desi, Pak Miko, thank you so much nih buat tips and trick-nya. Semua hal yang harus kita pikirin dulu ya sebelum merenovasi rumah apa aja. Guys, buat kalian yang mau bangun rumah, mau renovasi rumah, bisa langsung kontak Bu Desi sama Pak Miko di Interiors&Co. Dan follow juga Instagram kita @wismasahati dan cek produk-produk terbaru kita di www.wismasahati.com. Well, that's all for today. Thank you. Bye-bye.